Selamat petang, salam sejahtera dan salam kampus Rahma kepada semua pelajar, ibu bapa, guru-guru yang sedang menonton program kita. Selamat kembali ke program 3S Chapter Zone dengan Pusat Persediaan Sains dan Teknologi, Zone 3 yaitu kawasan di daerah Beaufort, Kuala Penyu, Ranau, Sipitang dan Kundasang. Sesi ini adalah sesi Jarayawara, program asasi Pusat Persediaan Sains dan Teknologi dengan kerjasama U-Science, dibawakan khas untuk memperkenalkan program yang ditawarkan oleh Pusat Persediaan Sains dan Teknologi, termasuklah syarat-syarat kemasukan, kaedah atau proses pengambilan dan kursus-kursus yang boleh diceburi selepas tamat program asasi. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan kepada panel penceramah pada hari ini, sila diutarakan dalam kotak chat pada sebelah kanan YouTube Live ini dan akan dijawab semasa sesi soal jawab di sesi yang terakhir. Bersama-sama kita pada hari ini adalah ahli akademik daripada Pusat Persediaan Sains dan Teknologi yaitu diketuai oleh Dr. Syekh Hazikah binti Syekh Husin, Puan Iziana Hani Ismail, Cek Hazwani Dahon dan Puan Nur Syarafina binti Asmuin. Tanpa membuang masa, kita akan mempersilakan panel daripada Pusat Persediaan Sains dan Teknologi untuk meneruskan sesi Jarayawara pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih, Puan Pengurusi Program. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar. Kerana sudi menyertai kita punya program pada hari ini. Saya Hazika, salah seorang pensyarah di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi. Bersama-sama saya pada petang ini, Cik Nur Hazwani. Okay, sesi petang ini adalah berkenaan dengan perkongsian maklumat berkaitan kemasukan program asasi DMS bagi Zon 3 ya. Untuk makluman, zon 3 ni adalah zon yang terakhir untuk Jarayawara pada tahun ni. Jadi pelajar-pelajar yang terlibat boleh take note lah. Kan, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya pada ujung ni lah. So saya nak share dulu. Ada slide kat sini. Nampak kan? Dengar suara saya dan nampak slide? Dengar dan nampak slide. Okey, sebelum kita bermula, saya nak memperkenalkan dululah latar belakang Universiti Malaysia Sabah. PPST ataupun Pusat Persediaan Sains dan Teknologi ditubuhkan pada 25 Januari tahun 2010. So maknanya tahun 2021 ni adalah tahun ke-11 lah. Sebagai permulaan pada waktu itu hanya program asasi sains. Okay, pada tahun 2010 pada batch pertama hanya program asasi sains. Pengambilan seramai 33 orang dan ini hanya pelajar dari Sabah pada waktu itu. Dan pada tahun 2021 pada tahun lepas bermulanya program asasi IT. Okey, program asasi IT ni baru tahun ni adalah batch kedua lah. Yang memberi peluang kepada lepasan SPM untuk melanjutkan pengajian sarjana muda dalam kursus-kursus teknologi maklumat. Program asasi UMS ni bertujuan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai pengetahuan sains dan teknologi asas yang mantap untuk diserap ke dalam program-program pengajian sains dan teknologi di Universiti Malaysia Sabah. Ada pelajar yang pernah datang masuk UMS? Ada? Okay, kita tengok visi dan misi PPST untuk bertekad menjadi pusat kecemerlangan pembelajaran untuk persediaan bagi program prasiswazah berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan gabungan amali dan teori bagi perkembangan sains dan teknologi yang mapan. Okay, ini maksudnya sebelum pergi prasiswazah atau peringkat ijazah, kita ada program PPST ada program asasi iaitu asasi sains dan teknologi maklumat. Kita punya misi Pusat Persediaan Sains dan Teknologi berdedikasi dalam penyediaan pelajar untuk program prasiswazah melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dengan menyemai nilai-nilai murni
di dalam kecemerlangan akademik beserta tanggungjawab akal. Okey, sebelum tu kita tengok pengurusan akademik organisasi PPST. Okey. Yang pertama adalah pengarah Profesor Madya Dr. Jumat Sulaiman. Yang kedua adalah timbalan pengarah akademik Dr. Muhammad Azra Abdul Rajak. Dan yang kedua kita ada timbalan pengarah juga, timbalan pengarah HEP dan penyelidikan TS Dr. Hajah Fazilah Awang Kanak. Dan ini barisan-barisan penyelaras dekat PPST. Kita ada Dr. Siti Nur Syafa, Puan Ayu, Dr. Nur Rashidi, saya sendiri. Kita ada penyelaras English, ada penyelaras kursus umum, penyelaras kursus IT. Okey. Ini adalah penolong pendaftar kanan, Encik Awal Jamaluddin Jumat dan pegawai sains kanan, Puan Nur Sariparinah Asmuin. Okey, program yang yang ada dekat PPST, kita ada tiga program, iaitu program asasi sains yang mana tertubuhnya pada tahun 2010 hingga sekini. Yang ini foundation in science ni adalah untuk commercial pada start pada tahun 2018 hingga kini. Dan terakhir adalah program asasi IT yang mana bermula pada tahun 2020, iaitu tahun lepas. Kita tengok struktur pengajian program. Okey, boleh take note kat sini kalau ada pelajar-pelajar nak apa supaya tidak terlepas info-info penting ya. Okey, struktur pengajian. Sukatan pelajaran program ini digubal berpandukan kepada sukatan pelajaran matrikulasi institusi pengajian tinggi tempatan dan sukatan pelajaran bagi STPM dan A-level. Maknanya di asasi ni dia punya sukatan pengajian adalah setaraf dengan STPM, matrikulasi dan juga A-level. Pelajar perlu mengikuti program selama 2 semester selama setahun dan program ini dapat membantu melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai pengetahuan sains asas yang mantap untuk diserap ke dalam program-program pengajian sains di Universiti Malaysia Sabah. Maknanya, selepas habis setahun dekat PPST, para pelajar akan melanjutkan pengajian ijazah okay, untuk program-program pengajian sains di Universiti Malaysia Sabah jugalah. Okay, maknanya kira feeder lah. Kira asasi di UMS ni adalah feeder kepada program-program sains di UMS. Kita tengok struktur pengajian. Kita ada kursus umum dan juga kursus teras. Yang mana kursus umum adalah hanya merangkumi 10 jam kredit dan kursus teras adalah 40 jam kredit. So in total untuk satu tahun tu para pelajar perlu ambil sebanyak 50 jam kredit. Okay, sesi pengajian ni adalah hanya satu tahun yang mana tidak kurang daripada 2 semester kerana satu semester adalah satu tahun adalah 2 semester dan tidak lebih daripada 4 semester. Okay, dikira dari tarikh pendaftaran. Yang ini boleh tengoklah jumlah minggu yang ada kita belajar selama 18 minggu. Okay, keseluruhan in total 42 minggu. Jumlah semester 2 semester dan 1 tahun. Kita tengok dulu struktur kurikulum program asasi sains. Okay, yang sama macam tadi juga. Okay, kita terbahagi kepada dua, semester 1 dan semester 2 yang mana kalau boleh nampak kat sini semua kursus-kursus wajib ni, core program ni, kursus teras ni, SM0015 ni maksudnya sains matematik, sains fizik. Okay, yang ini practical fizik ni adalah amali. Yang SK sains kimia, practical chemistry ni juga adalah amali. SB sains biologi. Dan ini praktikal amali dan general course yang kamu pula ambil adalah English. Okay. Untuk elective course, untuk kursus UT 0012,
kita bahagi dua pada semester 1 dan semester 2. Maknanya kalau dah ambil semester 1 untuk UT 0012, dah tak payah ambil lah untuk semester 2. Okey, sebab dia hanya kursus yang sama. Lepas tu kena pilih salah satu daripada Ethics in Science ataupun Analytics Skill. Kalau dah Ethics in Science dah pilih semua dah semester 1, semester 2 tak payah pilih dah lah. Ethics in Science boleh pilih Analytical Skill. So in total semester 1 25 jam kredit. Semester 2 25 jam kredit. So keseluruhan setahun 1 tahun 50 jam kredit. Okay. Yang tadi tu untuk program asasi sains. Yang ni untuk program IT. Program teknologi maklumat. Kita tengok kat sini. CM tu adalah mathematics. Okay, kalau kita tengok kat sini, foundation science pun perlu matematik. IT pun perlu juga matematik. Okay, lepas tu kita ada kursus-kursus lain lah untuk programming yang berkaitan dengan IT. Semester 1 dan semester 2 dan general courses ni untuk ni kena ambil jugalah English semester 1 dan semester 2. Okay, ni memang kena pilih ambil lah. Semester 1 analytical science dengan semester 2 ethics in science. So campur dua ni semester 1 semester 2. So adalah 50 jam kredit untuk satu tahun. Okay, sekarang ni kita tengok syarat kelayakan untuk program asasi sains dahulu. Okay, syarat kemasukan dia, cara memohon hanyalah melalui UPU. Okay, boleh, pelajar boleh take note link UPU ni. Okay, yang mana mestilah daripada kategori A iaitu lepasan SPM bagi tahun semasa ataupun setaraf. Yang mana dia punya program asasi sains punya kod adalah ini. Okay, UH0010001. Okay, yang penting kalau kat UPU kan seluruh Malaysia ni kalau nak masuk asasi kena melalui UPU. Jadi kita ada beberapa pilihan tu. Yang penting kalau nak masuk asasi sains UMS kena melalui apa ni, kena pilihan pertama tu adalah asasi sains UMS. Okay, tengok kat sini. Kat dalam tu kalau tak silap saya ada 7 ataupun 8 pilihan kat dalam UPU tu. Jadi kalau betul-betul nak masuk asasi UMS, kena buat pilihan pertama tu adalah ni, program ni. Program asasi sains kod UH0010001 ni. Ha, mana tahu nanti kamu tersalah pilih, lepas tu nak tukarlah pula. Jadi ni lah pula lah kan. Jadi yang nak proses nak bertukar apa semua tu payahlah sebab dia melalui UPU. Jadi pelajar kena take note yang tu. Lepas tu syarat kemasukan mestilah warga negara Malaysia dan lulus SPM atau setaraf dengan sekurang-kurangnya mendapat 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan sejarah. Okay. Lepas tu syarat lagi sekurang-kurangnya grade C dalam semua mata pelajaran iaitu matematik, fizik, chemistry, biologi dengan admit. Okay, sebab dekat asasi kita ambil semua subjek ni. Okay, fizik, chemistry, biologi kita ambil semua subjek ni. So make sure dapat sekurang-kurangnya grade C. Syarat khas program berketurunan Melayu, peribumi Sabah, peribumi Sarawak dan orang asli yang berada di Semenanjung sahaja. Dan syarat khas yang lain adalah calon tidak tidak mempunyai kurang upaya untuk melakukan kerja-kerja amali dalam makmal. Yes, sebab kalau ada kegunaan wheelchair ke apa ke ataupun seakatan dengannya, jadi boleh menyukarkan proses-proses kerja amali lah okay, dalam makmal. Okay, sekarang ni kita tengok syarat kelayakan ke program asasi IT. Macam tadi asasi sains melalui UPU kan, kalau asasi IT boleh muat turun di laman web PPST borang ni. Okay, ada kat laman web ni ada borang dan boleh mengisi borang secara manual lah. Syarat am kemasukan
sama juga mesti warga negara Malaysia, lulus SPM atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Dan syaratnya adalah mendapat sekurang-kurangnya grade C+ dalam mata pelajaran matematik atau matematik tambahan. Contoh kalau tak ambil Maths, boleh, still boleh apply. Yang penting Maths Modern tu kena sekurang-kurangnya grade C+. Tapi kalau ada matematik tambahan, lagi baguslah. Sebab kalau kamu dah masuk ke asasi, kamu akan belajar matematik juga kan? Yang mana matematik dekat asasi itu adalah setaraf dengan STPM, matrikulasi dan A-level. So kalau peringkat SPM dah ada matematik tambahan, maknanya baguslah. Dan lepas habis asasi, masuk dekat fakulti teknologi maklumat yang mana memerlukan matematik juga. Okay, matematik tambahan dan sebagainya. So kena make sure matematik di SPM kira mantap lah kan. Ini ada sekurang-kurangnya grade C+ yang untuk matematik. So sebaik-baiknya dapat lebih tinggi lagi lah. Dan syarat khas adalah perketurunan Melayu, pribumi Sabah, pribumi Sarawak dan juga orang asli Semenanjung. Nah, tadi untuk program asasi sains dan program asasi IT yang warga negara Malaysia, okay, dan juga berketurunan Melayu. Nah, kita ada juga yang komersial punya. Yang komersial, borang dia bukan melalui UPU tetapi melalui website. Okay, website PPST, kita boleh download borang tu, isi secara manual. Syarat yang kita ada 3 cara untuk masuk ni, untuk commercial. Yang mana O-level yang mana dari international school kan. So yang sekurang minimum entry requirement, you need to get a grade C in 5 subjects including mathematics, physics, chemistry, biology and other subjects. And then if you want to choose engineering school, you need to get a minimum to get grade C for additional mathematics. Okay, and then the second path is unified examination certificate. This one saya rasa yang sekolah swasta Chinese kan? Sekolah swasta China. Kalau saya tak silap lah yang ni. Okay, minimum entry requirement. Kalau you choose to fill in the degree in medicine in your maths, so you need to get a grade B4 in 3 subjects including physics, chemistry, biology or mathematics or advanced mathematics. And if for other science program in your maths, you need to get at least grade B6 in 3 subjects including the physics, chemistry and biology or mathematics or advanced mathematics. Then if you choose a degree program in engineering, you need to get the at least grade B5 in 3 subjects including mathematics, advanced mathematics, physics and other science subject. And then also if you are non-bumi, okay, you can masuk asasi juga, but okay, at least if you want to choose medicine degree in your maths, you need to get at least grade B minimum, minimum entry requirements to get at least B in 5 subjects including mathematics, physics, chemistry, biology and any other subject as B. Then other science degree program, at least grade C+ in 5 subjects including mathematics, physics, chemistry, biology and any other subject and plus in additional mathematics. Okay, this is the minimum requirement. And then if you choose the engineering program later on, okay, minimum grade C for additional mathematics. And then for English requirement, at least for IELTS, at least get 5.0 or equivalent. And then we look here the prospect
Pengajian lepasan asasi sains prasiswa, maksudnya lepas habis satu tahun di asasi, barulah sambung program prasiswa di UMS juga. Wajib di UMS juga. Ini adalah antaranya, fakulti yang pertama adalah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Yang ini yang program yang nak buat medik lah, doktor perubatan. Yang ini antara program yang paling famous lah. Paling famous kalau dekat UMS. Dan yang kedua, kita ada Fakulti Sains dan Sumber Alam. Yang mana kat sini ada beberapa program kat sini. Ada kimia industri, matematik ekonomi, matematik komputer grafik, sains sekitaran, ada geologi, fizik industri, akuakultur, sains marin dan biotek. Nah, yang ini untuk fakulti kejuruteraan, ini adalah beberapa program yang ditawarkan. Okay, yang ini ada termasuk kat sini kejuruteraan minyak dan gas. Okay, termasuk kalau siapa nak masuk FKJ dan seakatan dengan contoh, bolehlah masuk asasi dulu setahun, masa baru buat ijazah ke UMS. Dan seterusnya, yang fakulti yang keempat adalah Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan. Jadi kita ada beberapa program kat sini. Siapa-siapa yang suka makan tu, bolehlah kalau nak try masuk kat sini. Kan? Masak yang kerjanya kali mungkin. Okay. Seterusnya kita, okay, yang ini Fakulti Komputeran dan Informatik ni dia special sikit. Sebab fakulti dari asasi sains pun boleh masuk. Dari asasi IT tu memang ke sini lah juga. Dari Fakulti Komputeran dan Informatik, so singkatan dia adalah FKI. Kita ada kat sini, dekat FKI ni ada 5 program. 5 program boleh pilih lah yang mana. Yang beberapa program tu dekat Labuan. Dekat Labuan dan ada beberapa program tu dekat KK yang untuk FKI. Yang untuk Fakulti Pertanian Lestari ini adalah kampus Sendakan. Ada 3 program kat sana. Okay, kalau minat bertani bolehlah. Dan seterusnya adalah Fakulti Perhutanan Tropika, ada beberapa program juga kat sini, termasuklah biologi pemeliharaan. Kalau siapa suka masuk hutan bolehlah kali kan. Try suka yang adventure ke apa ke. Lepas tu kita tengok prospek pengajian lepasan asasi IT. Asasi IT, kalau lepas asasi IT tu nak masuk program prasiswaza, hanya satu fakulti sajalah, iaitu Fakulti Komputeran dan Informatik yang saya cakap tadi. Ini special sikit lah, asasi sains pun boleh masuk. Asasi IT tu memang fakulti ni lah. Okay. Okay, kita tengok beberapa kemudahan yang disediakan di PPST UMS. Kita ada beberapa, yang ini bangunan dia. Yang apa ni? Atap merah ni. Kita ada makmal biologi, fizik, kimia, makmal komputer, makmal bahasa, makmal ICT, makmal. Lepas tu kita ada bilik tutorial, bilik kuliah. Ni tengok general view lah daripada sana tu. Masih tu PPST. Di tengah ada kelas tutorial, ada gambar-gambar dia tu just untuk information je lah ni kan. Ada makmal kimia lah, makmal bio, makmal fizik, makmal komputer, ada lecture rooms. Setakat yang apa ni sekarang ni, buat masa sekarang ni kuliah masih lagi berjalan secara online. Nanti apa ni, tak lama lagi akan punya senior nanti akan buat lab lah, amali secara bersemuka tak lama lagi, bulan 11 ni. Okay, lagi dia tengok beberapa aktiviti pelajar dekat PPST. Kat sini ni majlis kerodebasi asasi sains. Kita tengok senior-senior dekat majlis graduasi. Kita ada gotong royong perdana dekat ODEC, dekat PPST. Sorry, dekat UMS ada pantai. Kita panggil dia ODEC. Pantai Odek. Yang ini ada carnival stamp. Yang ini carnival ni pun famous juga ni setiap tahun. Para pelajar buat apa ni? Pameran. Buat pameran sains dan apa ni? Dekat lab. Okay. Yang ini dinner. Setiap tahun adalah, tapi kadang setakat yang sekarang ni yang apa ni, tahun lepas saya rasa
ada rasanya sebab ni kan kita pandemik. So, kalau insyaAllah nanti kalau kamu masuk nanti akan datang, insyaAllah akan ada lah. Kalau sudah tak ada ni. Kita ada Hari Malaysia. Yang ni Hari Malaysia ni saya rasa pada sambutan 16 September. Ini ada hari mengundi untuk Majlis Perwakilan Pelajar. Siapa berminat nak jadi apa ni ketua-ketua exco apa semua tu, bolehlah try. Itu sajalah dari saya. Kalau ada apa-apa soalan, kalau saya tak boleh jawab, saya ada tim juga kat sini yang boleh tolong jawabkan. Kita tengok dekat ni. Saya nak stop sharing. Sambil-sambil tu bolehlah. Kalau ada apa-apa soalan. Alamak, saya punya apa tu? Background tak tukar lagi. Terima kasih kepada dokter atas pembentangan dan perkongsian yang begitu menarik, berinformatif, dan sangat sesuai bagi adik-adik yang berminat untuk melanjutkan pengajian selepas tamat sijil peperiksaan Malaysia dengan mengikuti program asasi yang ditawarkan oleh PPST. Bagi sesi soal jawab, sekiranya anda di antara peserta yang ingin bertanya, boleh type di ruangan chat YouTube Live. Saya ada beberapa orang tim juga kat sini, boleh tolong jawab kalau ada apa-apa kemusykilan. Ataupun ada nak tanya apa-apa, boleh? Oke, di sini ada satu persoalan. Dia tanya macam mana struktur yuran bagi program komersial dan asasi biasa. Oh, saya lupa pula tadi nak tunjukkan. Saya rasa ada tadi kejap. Ya. Struktur yuran kejap. Komersial dia sedikit mahal lah. Kalau kita tengok kat sini, kalau fees kat sini, kalau asasi sains dengan IT yang biasa sebanyak ni, nampak ke saya punya ni slide? Nampak, doktor. Ha. Yang untuk yang Malaysia komersial yang sebanyak ni, Malaysia, okey, Malaysia yang komersial. Dan yang ni kalau komersial yang untuk international dia mahal sikitlah. Setakat ni kita ada pelajar daripada Japan, Korea, Brunei. Macam ni dia punya struktur yuran. Yang kata, tapi kalau untuk Malaysia sebanyak ni untuk komersial. Yang ini yang bumi tadi. Yang asasi sains dan IT biasa tadi, yang bukan komersial. Okay. Kalau ni kita ada laman web punya address. Kalau tiba-tiba ada soalan nanti, boleh tanya sekarang. Nanti mana tahu kan terlupa, mau tanya lagi nanti. Kita ada Telegram rasmi Asasi UMS, ada Facebook rasmi Pusat Persediaan Sains dan Teknologi UMS, laman web rasmi. Okay, yang tadi ni lah laman web. Lepas tu kita ada Instagram juga. Boleh follow laju-laju. Okey, seterusnya doktor, soalannya bagaimana proses kemasukan bagi pelajar akan datang pada tahun hadapan? Adakah pelajar akan hadir secara fizikal 100%? Setakat ni pelajar pun dah masuk dah dekat asrama. So nanti next week, bukan sorry, next month kita akan jalankan amali secara bersemuka lah. So kalau tahun depan tu saya rasa ni lah secara bersemuka lah, sebab sekarang pun dah ni kan, yes, mungkin kurang. Sebab sekarang pun pelajar dah mula masuk dekat kampus. Okey doktor, terima kasih atas jawapannya. Lepas tu ada lagi satu soalan. Bagaimana dengan pelajar B40? Adakah mereka mempunyai keistimewaan dari segi pinjaman? Setakat ni tiada pinjaman, tapi untuk B40 dengan M40 pun dapat saya rasa. Yang kalau asasi sains akan ada beasiswa dari KPT.
memang ada beasiswa lah untuk dari KPT. Kalau maknanya kalau masuk tu dia automatik dapat kalau untuk asasi sains. Sebab dia melalui UPU kan? Iya. Ha-ha. Menjawab soalan ke tu? Ya, doktor menjawab. Okay. Faham. Semoga adik-adik faham jugalah. Ya. Terdapat lagi satu soalan. Uh-huh. Sekiranya pelajar lepasan PPSTMS yang berminat untuk mengikuti kursus di IPTA lain, adakah mereka mempunyai peluang berkenaan? Setakat ni memang wajib ni wajib memasuki program apa ni ijazah di UMS, tapi sekiranya ni rasa kena memohon dengan pengarah lah. Tapi setakat ni memang apa ni wajib, dia tak boleh pergi IPTA lain. Kalau IPTS rasa mungkin dapat, tapi kalau pergi ke IPTA lain dia ni tak dapat. Yang memang kalau nak IPTA memang kena dekat UMS juga. Kena melalui dalam masuk ijazah dekat UMS. Sebab feeder kan, feeder kepada program-program sains di UMS. Macam tu. Okey doktor, terima kasih. Okay. Ada soalan dah? Macam tiada ada sudah. Dekat-dekat ni Webex ada orang ni kan? Ya, di YouTube live. Sudah. YouTube live, okey. So, kalau tiada soalan, terima kasih banyak-banyak kepada Pusat U-Sains, ada pengurusi dan rakan-rakan yang bersama-sama pada hari ini. Let's stop sharing. Kita tunggu sekejap kau macam mana ni pun. Teruskanlah. Macam tiada lagi soalan. Masih ada lagi soalan. Ya. Sekiranya tidak terdapat lagi sebarang persoalan, maka program akan berakhir sampai di sini saja. Sebelum okay. itu, untuk makluman, pautan pendaftaran telah dikongsi untuk pelajar sekolah, guru-guru dan ibu bapa. Mohon isikan maklumat Anda dan sila isi sedikit maklum balas ringkas yang disediakan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada panel penceramah atas jawaban soalan-soalan tersebut serta pembentangan yang begitu berinformasi sebentar tadi. Terima kasih juga kepada semua yang hadir atas sokongan Anda. Terima kasih semua yang hadir, semoga kita berjumpa di sesi yang akan datang. Dengan ini kami akhiri sesi ini dengan ucapan terima kasih.